イチェノ。Halo pemirsa channel, bagaimana kabar Anda? Semoga dalam keadaan sehat ya. Saya kembali hadir memberikan referensi villa dan hotel untuk pengalaman menginap terbaik Anda. Saat ini saya berada di kawasan Paku Haji, Kabupaten Bandung Barat. Tepatnya berada di Paku Haji Eco Resort. Seperti apa reviewnya? Mari ikuti saya. Halo Mas. Halo Mas. Apa kabar? Sehat. Dengan Mas siapa? Adit. Mas Adit, salam kenal, saya Rory dari Channel. Siap. Mas, saya penasaran tentang informasi villa ini nih Mas. Mas, saya boleh tahu nggak Mas? Boleh banget, biar lebih santai kita sambil jalan aja. Ah, siap. Ayo Mas. Oke, yuk mari. Mas Adit, ini saya kebetulan tahu lokasi ini tuh dari Instagram sebenarnya. Okay. Pas lihat-lihat, kayaknya wah ini anak-anak zaman sekarang tuh bilangnya estetik banget gitu. Betul. Dan sebenarnya Paku Haji Eco Resort sendiri berdiri udah berapa lama sih Mas? Sebenarnya sih kalau Paku Haji Eco Resort ini pembangunan udah dari 2 tahun lalu ya. Oke. Okay. Tapi kalau untuk kita penyewaan atau kita sewakan sebenarnya baru di tahun kemarin. Okay. Jadi kurang lebih baru 6 bulanan. Baru 6 bulanan. Yeah. Oke, kalau kita lihat di Instagram, ini tuh kan konsepnya unik banget nih Mas. Ya. Nah, sebenarnya konsepnya sendiri seperti apa nih Mas? Oke, kalau dari kita, dari Paku Haji Eco Resort ini, kita ingin menyuguhkan suatu hal yang baru di Bandung. Pertama dari uniknya si bangunan itu sendiri, kita ngambil tema dari Lombok. Ini sebenarnya kita terinspirasi dari rumah adat Lombok. Oh, jadi di sini semua temanya Lombok. Untuk khusus yang tahap satu ini, ini bisa kita bilang unit Mandalika. Oke. Okay. Nah, ini temanya Lombok etnik ya. Jadi lebih mirip dengan rumah adat Lombok aslinya. Oh. Okay. Jadi ditambah kita ada view juga yang luar biasa. View-nya 3 kota, ada Kota Bandung, Cimahi dan Padalarang. Waduh. Jadi mungkin nongkrong di sini lebih santai dan lebih tenang lah. Lebih tenang ya. Kebetulan saya belum pernah ke Lombok, jadi lumayan lah bisa kebayang di Lombok rumah adatnya seperti ini gitu. Betul. Ini lokasinya cukup luas kalau saya lihat. Sebetulnya kalau dari unitnya sendiri sudah ada berapa nih Mas, dan yang sudah ready untuk dipasarkan berapa? Oke. Jadi kalau untuk unit sebenarnya kita sudah banyak ya, ada 60 unit. Oke. Itu ada unit tahap 1 tadi saya bilang Mandalika. Oke. Terus ada tahap 2 kita bilangnya Gili. Kita semua namanya daerah-daerah Lombok. Daerah Lombok. Nah, total ada 60, cuman di sini yang sudah ready atau yang sudah siap untuk disewakan baru 14 unit aja. Oke, gitu ya. Jadi untuk tahap pertama kita 14 unit dulu. Betul. Gitu, kita sambil jalan aja biar lebih santai lagi. Boleh. Kalau fasilitasnya sendiri nih Mas, kita berbicara fasilitas secara umum di luar unit dulu nih. Ya. Yang coba ditawarkan ke pemirsa di rumah ada fasilitas apa aja nih Mas? Di sini fasilitas yang sudah siap ya, kita pertama ada free ATV. Oke. Sama free sepeda. Jadi kalau mau ada yang nginep di sini, pagi-paginya mau sepedahan, bisa banget. Itu gratis tanpa ada biaya lagi. Oke. Kalau mau bawa anak jalan-jalan sekitaran area resort, nggak usah capek-capek jalan, kita ada free ATV. Untuk fasilitas umum kita juga ada mini cafe. Oke. Jadi bisa ngopi santai sambil lihat view 3 kota. Wah, 3 kota yang tadi udah dikasih tahu ya. Ditambah nanti kita ada masjid untuk
beribadah. Wah, seru banget. Nih Mas, ngomong-ngomong tentang rute untuk pemirsa dari Bandung misalkan atau dari luar daerah, rute yang termudah untuk menuju ke Paku Haji Eco Resort sendiri kemana aja nih Mas rutenya? Oke, jadi untuk rute yang enak menuju ke sini itu sebenarnya kalau lebih enak kita masuk tol dulu. Okay. Kalau dari Bandung atau dari Jakarta, keluarnya tol Padalarang. Okay. Nanti tinggal aktifin maps aja Paku Haji Highland. Nanti pilih rute yang pakai jalan Kolonel Masturi. Okay. Jadi itu lebih enak, lebih cepat juga nyampenya ke sini. Oke, okay. Dan nggak ribet juga ya kalau dari Bandung, apalagi orang Bandung pasti udah tahu banget jalan sekitar sini, Paku Haji itu udah pasti nemu lah kawasannya itu enak banget. Betul. Gitu ya. Gitu. Terus Mas, terakhir kita sambil jalan lagi. Boleh. Kalau pengunjung pengen reservasi nih Mas, ini ya, caranya seperti apa nih Mas? Oke, jadi ada beberapa cara. Untuk pertama, yang paling sering di booking itu kita ada mobile apps sendiri. Oke. Jadi untuk teman-teman yang mau booking, yang HP-nya Android, boleh buka App Store, download aplikasi Paku Haji Highland. Oke. Nah, di situ udah bisa langsung reservasi. Oh, oke. Jadi cukup mudah dan cukup praktis. Atau misalnya mager nih untuk download apps, kita bisa juga via web. Jadi tinggal buka websitenya pakuhajiecoresort.com. Oh iya. Nah, nanti di situ sudah ada petunjuknya untuk reservasi seperti apa dan fasilitasnya apa saja sudah jelas di situ semua. Wah, zaman sekarang mah semua dimudahkan lah ya. Betul. Ini informasi tentang luar unitnya kayaknya sudah lengkap. Saya penasaran pengen melihat unit dari dalamnya. Mas, boleh ajak saya ke dalam unitnya? Boleh banget. Mari. Siap. Oke, sekarang saya dan Mas Adit sudah berada di salah satu unit dan sudah berada di dalamnya nih. Ini, wah, dalamnya estetik banget ini Mas. Gitu, jadi kalau tadi kalian sudah melihat beberapa cuplikan dari gambar dalamnya, sekarang kita coba tanya informasi seputar fasilitas yang ada di dalam unitnya. Mas Adit, ini sebelum kita ke fasilitas yang ada di sini, boleh di-share nggak sih sebenarnya yang sudah ada di sini ada berapa tipe nih Mas di villa ini Mas? Jadi sebenarnya kita di sini tuh sudah ada dua tipe ya, tipe Mandalika sama tipe Gili. Oke, kalau yang ini kita tempatin sekarang? Ini kita kebetulan lagi di Mandalika. Mandalika. Iya. Oke. Nah, kalau di Mandalika sendiri sebenarnya fasilitas yang ada di dalam unitnya boleh di-share Mas apa aja nih? Boleh. Jadi untuk di dalam fasilitas Mandalika ini, yang pertama kita ada living room. Ada area nontonnya juga nih. Oke. Okay. Kita ada nonton, kita kasih sofa bed, siapa tahu sambil tiduran biar lebih nyaman. Terus kita ada TV di sini udah smart TV semua. Oke. Okay. Jadi kalian bisa teman-teman ya bisa menikmati Netflix, YouTube gitu. Atau sambil nonton iChannel juga. Wah, itu udah bisa di sini. Oke. Okay. Oke, okay, terus di kita ada bedroom ya jelasnya kita ada bedroom, ada water heater juga. Terus kita di area atas itu ada satu kamar tidur dengan ukuran kasur queen bed. Oke. Okay. Ditambah kita ada balkon langsung city view. Oh, yang tiga kota itu ya? Betul. Wih, keren. Terus kita juga ada amenities tuh, kita ada kopi, teh. Jadi bisa seduh teh dulu atau seduh kopi dulu langsung ke balkon nikmatin pemandangan. Wah, nyaman banget. Ini anak-anak kekinian pasti suka banget ini. Apalagi keluarga-keluarga muda yang baru honeymoon, ini boleh banget loh. Ini foto-fotonya juga bisa estetik pisan ini mah. Bener. Gitu. Mas, kalau dalam satu unit biasanya nyamannya ini untuk kapasitas berapa orang sih Mas? Kita dalam satu unit itu kapasitas maksimal 4 orang. Hmm. Biar nyaman, biar experience teman-teman semua yang nginep di sini dapat lah gitu ya, biar enak nyaman, healingnya juga enak gitu. Gitu ya. Jadi kita sediakan satu kamar tidur, satu sofa bed, satu sofa bed ini ya bisa jadiin tempat tidur. Kalau emang mau lebih nyaman, kita juga ada extra bed kok. Ada extra bed. Iya. Berarti udah nggak harus worry karena ada extra bed di sini, tapi nyamannya 4 orang aja. Betul. Gitu. Terus Mas, kalau ngomongin rate harganya sendiri nih Mas, nih kadang-kadang pemirsa yang ada di rumah kepo banget sama rate harganya. Biasanya kalau seestetik ini, aduh ini kayaknya mahal deh atau gimana, coba Mas boleh di-share Mas. Jadi harganya sebenarnya cukup terjangkau. Ini juga bahkan ekspektasi orang lebih mahal dari harga ini. Oke. Jadi kita harga emang ini juga harga promo ya, khusus di Januari sampai tanggal 31 nih teman-teman, jangan sampai kelewat nih promonya.
sampai tanggal 31 Januari kita harga mulai dari 650 ribuan aja. Wow. Gitu. Itu bener sih di luar ekspektasi, kirain saya berapa juta gitu. Iya. Tapi itu tadi promonya sampai tanggal 31 Januari. Betul. Itu nanti kalau udah Februari, ya nanti bisa lah ngobrol-ngobrol sama Mas Adit. Iya. Mengenai promonya ya, Mas. Kalau ngomongin tentang pemirsa yang mau datang ke sini, bolehlah Mas Adit ajakin pemirsa yang ada di rumah dengan menyebutkan alamat lengkap, media sosial, silahkan Mas, bolehlah. Oke, jadi buat teman-teman AI Channel yang lagi nonton nih, boleh banget nih kesini healing sambil keluarga. Atau buat pasangan muda, cocok banget nih, romantis lah pokoknya di sini. Sambil gombal-gombal lihat city view. Jadi boleh kalau mau ngepoin tentang informasi, alamat, segala macam dan fasilitas, bisa ke media sosial kita di Instagram, ada pakuhaji.ecoresort. Nah, jangan lupa ya pakuhaji.ecoresort, atau bisa diakses via web juga pakuhajiecoresort.com. Nah, ini alamat lengkapnya sebenarnya kita tuh di perbatasan Cimahi dan KBB. Kita ada di Paku Haji, jadi Jalan Haji Gofur, Paku Haji Highland. Tinggal tulis aja di Maps, udah pasti ikutin jalan, pasti nyampe sini kok. Nyampe sini? Iya, aman. Tuh, ya, udah dicatat kan, gampang banget lah untuk menuju ke sini, dan promo-promonya pasti menarik. Dan untuk promo selanjutnya, jangan lupa tadi, follow IG-nya, official dari Paku Haji Eco Resort. Betul. Mas Adit, ini informasinya sudah lengkap banget. Tadi informasi dari fasilitas di luar, di dalam unit, ini udah, kayaknya udah lengkap banget. Sekarang saya giliran mau mencoba sensasi santai-santai di dalam unitnya nih, Mas Boleh, Adit. Boleh Mas banget. Adit, terima kasih banyak. Siap, sudah kasih kesempatan banyak. Sini. Siap. Nanti buat pemirsa yang mau datang, jangan lupa datang ke sini ya. Thank you, Mas. Oke, selamat menikmati. Siap. Demikian referensi yang bisa saya berikan seputar Paku Haji Eco Resort. Untuk pemirsa yang ingin datang mencoba pengalaman menginap di sini, silahkan datang dan menikmati suasana yang ada di sini. Sekarang waktunya saya pamit undur diri. Jangan lupa saksikan terus Suara Wiri Seru hanya di channel Warna-Warni. Enjoy!
e-channel.